Masih kebetulan. Semoga bisa latihan lagi nih. Menjadi dia jago nih dulu nih Pak Hafiz nih dulu jago ini. Menjadi juara dunia pondok aren minimal. Buruan like and subscribe dulu ya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Ya, hari ini mumpung libur, saya mau coba main tenis lagi setelah sekian lama nggak main. Kurang lebih, waduh nggak tahu, pokoknya sebelum pandemi, sebelumnya lagi. Lama banget. Bedanya sekarang udah pakai kacamata. Nah, mudah-mudahan nggak mengganggu permainan. Oke, kita lihat aja serunya ya. Let's go, pakai sepatu dulu. Alhamdulillah sudah sampai lapangan tenisnya nih. Sedang ada yang bermain. Ini dia lapangan tenis Bintoro Permai. Oke, kita langsung aja ke dalamnya. Andanya sayang. Ya, ini petenis pondok aren. Ya. Iya. Mantap, masih bisa enggak nih ya? Ya, sekarang giliran saya. Ayo main sama aku enggak apa-apa. Main aja enggak usah dihitung. Pak ini aja nanti latihan aja. Iya. Tapi dulunya banyak dia di Spotify. Lalu di-onin gak? Udah. Ini.
out kan ya tante ya? Out. Iya. Makanya kita tanya. Timingnya masih timing pingpong ya? Iya. Masih bisa ditunggu. Ditunggu lagi gitu. Pingpong juga mainnya timeless malah. Kebetulan. Hehehe.
Thank you.
Om, tolong. Ngisi liburan dengan kegiatan yang menyehatkan. Ini Wirawati muridnya Pondok Aren. Aku ya karena Senin kan kerja. Bagian ini Senin. Kalau Sabtu Minggu sih masih ya, susah. Iya Pak. Sekarang kan naik lagi ya. Bagian naik lagi. Kalau aku sih memang olahraga ya, aku nyari olahraga. Cuma Sabtu Minggu susah cari. Tiga ya, tiga. Iya kayak Adrian Rotoranda juga tuh kan, klub dulu kan temen klub udah mulai ramai lagi. Iya, sekarang klub ini nggak bingung anak aku ada. Gara-gara kemarin yang itu Vincent Desta kan bikin, terus jadi yang nggak tertarik jadi pengen nyoba ini ya. Ternyata enak. Emang lengkap kok. Pukulannya kan olahraganya. Apa? Atletiknya ada, fitnessnya ada. Terus ditambah kalau kena sinar. Iya. Lengkap. Kalau fitness kan enggak kena sinar. Terus kurang atletiknya. Ya aja banget. Kalau bilang jam 12. Ya, jam 12 sampai jam 14. Semoga bisa latihan lagi nih. Menjadi dia jago nih dulu nih Pak Hafiz nih dulu jago ini. Menjadi juara dunia Pondok Aren minimal. Alhamdulillah latihan udah selesai. Sekarang saatnya mandi. Pulang dulu baru mandi. Abis itu lanjut aktivitas kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya pulang. Pulang juga tante. Iya. Iya. Mas, nanti mas, kalau itu Mas Yoga. Oh, ntar aku latihan mas, lagi. Masih di fotoin Mas. Oh iya. Ya Mas Yoga. Anu, ini dulu pelatihnya. Pelatihnya Mas. Pade. Nah ini biar ada ini dokumentasinya nih Om. Pelatih tapi dipecat. Dipecat. Hafid sering nggak datang. Hafid ya? Bu, bukan mereka apa udah mulai semua, dari ya nih ketemu ya? Kumpul-kumpul petenis Pondok Aren. Semua mas. Nah, ini 25 juta habisin di mall. Ya nggak mau. Ikut pokoknya ya. Ikut. Tentu pak paparan gini. Oh. Udah ngobrol aja. Yeah. Nah, kira-kira masuk. Masuk. Pak, pemain jemput kita. Iya. Saya kasih aturahim ya. Sekarang kerjanya makan tidur di rumah makan tidur. Enggak nyapu lagi tuh, Pak. Enggak lama kan. Olahraga enggak boleh. Itu curcal itu. Nyamuk. Isu dengan bumi. Ini yang bikin awet muda ini nih. Itu kan ayunannya tadi.